500.000 aja. Keren banget gak tuh? Halo Sobat Jack Channel, saksikan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 8. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jack Channel, maju terus. Ketemu lagi dengan saya Leli. Apa kabar nih kalian semua sahabat Jack Channel? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini Leli dan Jack Channel sedang ada di Regent Premier Hotel. Jadi, yuk kita langsung ketemu sama pengelolanya. Selamat siang, Mbak. Kita dari Jack Channel, saya Leli. Boleh ketemu sama pengelola atau adik? Boleh? Oke, kalau gitu aku tunggu sini ya. Terima kasih. Regent Premier Hotel berada di jalur menuju Puncak. Tepatnya di Jalan Raya Puncak, Cianjur, nomor KM77, Leuwi Malang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hotel ini sangat menarik karena bangunannya sangat unik, terkesan mewah. Hotel ini terdiri dari beberapa bangunan. Tiap bangunan masing-masing sudah ada fasilitasnya sendiri ya guys. Nah sahabat Jack Channel, kali ini Leli sudah ditemani sama salah satu pengelola dari Regent Premier Hotel dengan Mas Diki ya. Mas Diki tuh. Mas Diki selaku dari pengelola di Regent Premier. Nah, Mas Diki terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah Mbak. Terima kita. Sudah mau nih menempatkan ya untuk kita tanya-tanya nih. Pokoknya kita mau bongkar habis nih ya. Boleh. Okay. Nah, tapi sebelum lebih jauh nih. Lalu belum info alamat. Kalau alamat Regent Premier sendiri, kita di Jalan Raya Puncak, kilometer 77, Leuwi Malang, Cisarua, Bogor. Udah pasti akan tahu ya. Karena patokannya dekat Cimory banget. Ah, berarti patokannya dekat Cimory. Cimory karena posisinya juga memang ada di pinggir jalan. Pinggir jalan. Ya? Tuh, ya. Jalan Raya Puncak. Nah, oke, Leli mau tanya lagi, ada berapa sih gitu loh room dari Premier ini? Kita total untuk room itu ada di 115 room. Ya, wow, ada 8 tipe ya. Juga. Panjang nggak nih, Pak? Bakal panjang nih? Lumayan panjang kalau misalkan banyak, kita ya. Cek satu-satu. Okay. Berarti itu ada, berarti kan ada tipe-tipenya ya? Ada. Itu ada tipe. Kita mulai dari standar room, ada superior, eksekutif, deluxe, junior suite, ada juga yang cottage. Oke. Okay. Yeah. Karena lumayan banyak nih, ya. Boleh. Mungkin Leli akan satu-satu nih untuk tanyanya nih. Boleh, ya. Boleh. Sekarang Leli mulai dari yang suite nih. Kalau untuk suite room itu dia ada ruang tamunya ada di dalam. Jadi biasanya kan kalau tamu rapat tuh suite itu untuk pimpinan. Untuk pimpinan. Betul. Ya. Dia satu bed besar king size. Ada ruang tamunya juga. Oh, gitu. Kamar mandinya bathtub. Oh. Air panas juga ada. Ini beda ya. Ya. Nah, kita sekarang ke room suite ya. Tempat tidurnya single bed king. Empat bantal, sudah tentu nih, menggunakan AC, TV, meja rias dan cermin, ada sofa, tekas, teleponnya, dan ada hair dryernya nih guys. Nah uniknya lagi nih guys, untuk di room suite ini ada ruang tamunya, ya
Jadi di ruang tamu ini sudah ada sofa, meja, kulkas, water jug, 2 air mineral, dan kopi. Wastafelnya sudah ada nih. AC-nya berbeda nih antara ruang tamu dan kamar. View-nya juga langsung menuju ke bukit. Untuk kamar mandi di room suite ini berbeda nih. Dia ada bathtub-nya loh. Standing shower-nya tetap ada. WC duduk. Itu harganya di berapa? Untuk itu kita kan publish-nya di 16 ya. 16. Untuk yang suite itu 16, kita ada promo itu di 900. Oke, berarti ya. Kemudian yang sekarang yang eksekutif. Eksekutif. Kalau eksekutif lebih kecil sedikit dari junior suite, dari tapi junior suite. Kalau untuk fasilitas di dalam sih kita hampir semua sama. Hampir semua sama. Ada ada air panas. Terus ada yang single bed, ada juga yang twin bed. Oh, kalau yang eksekutif ya. Iya, dia ada takutnya bed, kan. Ada yang double bed. Double bed. Double bed, betul. Nah, guys, sekarang kita coba review untuk room eksekutif ya. Untuk tempat tidurnya nih, ini ada single bed king dan twin bed. Dari masing-masing tempat tidurnya sudah ada 4 bantal dan 2 handuk. Sudah juga dilengkapi dengan tekas dan telepon, TV, AC, dan water jug-nya juga ada nih. Oh iya guys, ternyata di sini sudah ada kulkasnya juga nih. Kalau lemari sudah pasti ada ya. Untuk di kamar mandi eksekutif ini sudah ada nih. Untuk wastafel, cermin, standing shower, WC duduk, dan blowernya. Ditambah ada 2 pasang sendal, guys. Itu harganya di 650 aja. 650. Itu sudah termasuk sarapan pagi. Oh, promo. Berarti yang promo. Nah, betul. Pokoknya sekarang Pak Diki pokoknya info ini pokoknya yang promo aja katanya ya. Pokoknya untuk yang promo nih. Nah, kemudian satu lagi. Boleh. Untuk yang deluxe. Tipe deluxe. Itu tadi kalau untuk tipe deluxe itu keuntungannya dia dapat view bukit dan ada balkon. Ini beda-beda ya. Beda-beda. Kita dari tata letak kamar, terus dari itu sudah beda-beda. Oh, gitu. Nah, tapi fasilitas untuk di dalam kamar dalam sama semua. Sama ya, berarti ya. Enggak ada perbedaan. Maksudnya kalau yang tadi kan kalau disebutkan kan eksekutif ada yang double bed sama yang single bed. Nah, gitu. Itu yang deluxe tidak ada. Deluxe dia kebanyakannya di single bed. Di single bed. Betul. Dia ada balkon tersendiri, view-nya ke bukit langsung gitu. Sekarang kita review kamar hotelnya ya guys. Ini room deluxe. Yuk kita review. Ada tempat tidurnya nih. Ini tempat tidurnya sudah single bed ya, ditambah dengan 2 bantal. Sudah ada sofa, 2 handuk, TV, AC, lemari, ada wastafel, meja rias, water jug, dan kopinya juga sudah ada guys. Nah, ada balkonnya juga nih guys. Sudah ada 2 kursi untuk kalian bersantai atau sekedar minum kopi. Untuk kamar mandinya sendiri sudah ada nih standing shower, WC duduk, tempat sampah, dan blower. Harganya? Cuma 500 ribu aja. Keren banget gak tuh? Udah dikasih view-nya, ada balkonnya, kemudian bisa lihat pemandangan berarti bisa ya? Bisa lihat pemandangan bukit. Harganya sudah dikasih promo, 500. Berasa di puncak banget, Mbak. Mantap kan? Kalau gitu. Di situ. Diki nih, untuk fasilitas yang di room sudah nih. Ya. Sekarang untuk fasilitas yang di luar nih. Kalau untuk fasilitas outdoor sendiri kita ada lapangan untuk outbound, terus ada playground untuk anak-anak, ada taman kelinci juga. Oh gitu. Ada yang terakhir kita ada kolam renang. Kolam renang berarti selain dari keluarga yang bawa anak-anak, itu udah pasti ya. Udah pasti. Kemudian instansi juga udah bisa. Ada untuk outboundnya ya.
Kita sekarang ke fasilitas yang di luar ya guys. Di sini ada taman bermain anak dan rumah kelinci. Nah, seluncurannya sudah ada, ayunan, dan jungkat-jungkitnya. Selain taman bermain, ada kolam renangnya guys. Untuk di kolam renangnya, ini terbagi dua nih. Ada kolam untuk anak dan kolam dewasa. Di area kolam renang, ada dua gazebo, dua kursi santai, dan ada kamar bilasnya. Kalau untuk meeting roomnya nih, itu untuk kapasitas berapa? Kita di sini kebetulan ada 8 meeting room. Wow, ada 8 berarti luas banget. Kapasitasnya mulai dari 30. Untuk ballroomnya kita bisa nampung 250 sampai 350. 300 sampai 350 guys. Itu untuk ballroomnya. Untuk ballroomnya. Wow. Nah, kalau misalnya kita sebutkan untuk yang ballroom aja deh. Yeah. Kita salah satunya aja deh dulu. Karena kan katanya dia ada 8 ya. Waduh. Lumayan juga ya gitu ya. Sekarang kita ke aulanya ya, atau meeting roomnya. Tempatnya cukup luas guys, ini bisa untuk 250 sampai 300 orang. Sudah ada dua screen dan infocus, AC portable, kursi-kursi dan meja sudah pasti ada kan. Mimbar dan micnya juga sudah ada guys, dan dua speakernya sudah ada juga nih. Untuk meja utama dan kursi besarnya juga sudah ada. Nah, untuk coffee break sudah ada nih, untuk cangkir dan gelas. Ada ruang transitnya atau VIP nih, untuk para narasumber memberikan presentasinya. Kalau untuk paket full board sendiri, biasanya kan kalau meeting itu dia hitungannya full board ya, Teh. Itu kita harga publish itu di 700.000 per orang. Sudah dapat penginapan, 3 kali makan, 2 kali coffee break, ruang meeting berikut fasilitas. Oke, berarti sudah ada ya, sudah dapat room, sudah dapat 3 kali makan, 2 kali coffee break. Itu untuk di 700 harga publish. Harga publish. Corporate rate-nya bisa nanti di next. Oke, berarti tergantung nih. Kalau misalnya, oh kita nih bisa segini lah gitu. Oke, sip ya. Tuh guys ya. Tuh, sama Mas Diki udah bilangin tuh. Pokoknya bisa dinego. Bisa, fleksibel gitu. Oke, kalau gitu. Nah guys, untuk reason ini ternyata ada dua resto. Sekarang kita review restoran yang pertama ya. Posisinya ada di lantai atas nih. Di sini sudah ada piring, magicom. Tempatnya sendiri luas guys, cukup untuk 30 sampai 40 orang. Muk-muk kecil untuk sop, cangkir-cangkir untuk kopi atau teh. Gelas-gelasnya untuk minum juga sudah ada. Nah, dispenser. Bar mini juga ternyata sudah ada nih untuk aneka jus. Ada kursi bayi, wastafelnya juga sudah ada. Nah, untuk kalian yang mau makannya di suasana outdoor, ini juga sudah ada nih guys. Sudah ada kursi dan mejanya. Posisinya ada di bawah, sudah ada minibar. Tempat untuk lauk pauk atau serving dish, dispenser, wastafelnya juga sudah ada ya guys. Nah, uniknya lagi, untuk di resto ini sudah ada ruang eksekutifnya, terdiri dari beberapa kursi dan meja makan. Untuk piring dan cangkirnya juga sudah ada guys. Oh iya, ada AC-nya nih, dan AC portable-nya juga sudah ada. Nah guys, untuk di balkonnya tetap ada nih, sama seperti untuk yang di resto pertama. Tetapi mungkin ini diperuntukkan untuk yang smoking area. Itu sahabat Jack Channel, kita sudah diinfokan panjang lebar. Walaupun nih sebetulnya masih banyak, masih ya banyak. Nah, nanti kita langsung kupas lah ya. Nah, ini tuh rekomend banget. Pokoknya buat kalian, para instansi, para keluarga yang ingin bersantai mungkin di untuk apa dari hirup pikuk lah ya, gitu ya. Ini tuh tempatnya keren banget. Ini rekomend. Mantep banget.
Oke, kalau gitu ditunggu ya sama Mas Diki dan semua pengelola dari Regent Premier Hotel. Kalau gitu Mas Diki, terima kasih banyak ya. Siap. Leli sudah ditemani, Leli sudah diinformasikan nih. Sama-sama Mbak Leli, terima kasih. Sehat-sehat, sukses terus. Amin, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Jack Chana juga makin jaya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Diki. Sama-sama Mbak Leli. Leli pamit ya. Siap. Oke. Guys, kalian sudah lihat kan bagaimana? Tertarik kan? Tempatnya cocok banget buat kalian yang ingin berlibur bersama keluarga. Oke? So, sehat-sehat dan bahagia selalu. Nah, sahabat Jack Channel, review kita tentang Regent Premier Hotel selesai. Ini rekomend banget buat kalian, keluarga, instansi, pokoknya keren banget. Jadi ditunggu ya sama semua pengelola dari Regent Premier Hotel. Dan sama sahabat Jack Channel juga, untuk kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ditunggu ya. Dadah!